Selanjutnya, setelah kita terisi di data profil kampung KB, kemudian kita akan mengisi ke profil kependudukan. Klik menu di profil kependudukan, kemudian klik tombol update, kemudian kita isi. Ini sudah terisi yang jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Kemudian lanjut ke profil keluarga, usianya berapa, 195, kemudian jumlah keluarganya 300. Remajanya berapa, balitanya berapa, keluarga yang memiliki remajanya berapa, setelah terisi semuanya, kemudian kita pilih update profil kependudukan.